Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi ini saya nak kebang, tapi saya nak sorot pula di area pemakaman orang Cina atau orang Tionghoa. Kebetulan hari ini saya pergi lebih awal jadi saya cubalah sorot pagi ini untuk lokasi pemakaman orang Tionghoa ni. Beginilah kondisinya di Selat Panjang. Sebetulnya di Selat Panjang ni ada dua tempat pemakaman ni ya. Di kota Selat Panjang ada satu dan di kecamatan yang tebing tinggi barat ada satu. Jadi ada dua lah ya. Sebelumnya lokasinya bukan di sini. Ada di Jalan Rumbia dan dipindahkan ke Jalan Ibrahim. Lebih kurangnya begitulah awal mulanya. Kalau ada yang lebih tahu tentang hal ini, bolehlah komen di bawah, kasih masukan ke kami ya, untuk pemirsa yang ada di sini. Sampai jumpa ya di next video.